Inilah Mercedes AMG C63 SE Performance 2023. Mercedes AMG C63 yang baru ini akan mendapatkan mesin yang sangat berbeda, di mana di generasi sebelumnya ditenagai oleh mesin 4000 liter twin turbo V8 yang menghasilkan tenaga sebesar 503 tenaga kuda. Sedangkan untuk Mercedes C63 generasi yang baru ini akan ditenagai oleh mesin 2000 liter 4 silinder turbocharged. Meskipun mesinnya jauh lebih kecil dari model sebelumnya, sekarang C63 menggunakan sistem turbocharged bertenaga listrik seperti yang ada di mobil balap Formula 1 Mercedes AMG. Sehingga C63 yang baru ini mampu menghasilkan tenaga secara total sebesar 671 tenaga kuda. Jadi, berkat mesin yang jauh lebih kecil, yaitu hanya 2000 liter atau setengahnya dari model sebelumnya, Mercedes AMG C63 akan menjadi jauh lebih irit atau lebih efisiensi dari model sebelumnya. Mercedes AMG C63 mampu menempuh 0 sampai 100 km per jam dalam waktu 3,4 detik, yaitu 0,6 detik lebih cepat daripada model sebelumnya. Dan kecepatan tertinggi dari Mercedes AMG C63 bisa mencapai hingga 280 km per jam. Dari segi bodi, secara keseluruhan C63 sekarang lebih panjang 83 mm, lebih lebar juga 76 mm, dan jarak sumbu roda lebih panjang yaitu 10 mm dari model sebelumnya. C63 sekarang memiliki bumper depan dan belakang yang lebih agresif, kap mesin berventilasi unik, lip spoiler belakang yang diperpanjang, ujung knalpot persegi yang eksklusif, lencana C63 yang beraksen merah, emblem A Performance dan emblem AMG di kap sebagai pengganti logo tradisional Mercedes, di mana ini semua diklaim sebagai yang pertama untuk model AMG. Kabin C63 terlihat sangat mirip dengan C-Class standar dan model AMG C43. Tapi di sini memiliki jok dan pola jahitan yang unik serta kursi yang berlogo AMG. Mercedes belum merinci setiap fitur, tetapi kami berharap dapat melihat banyak barang mewah atau kenyamanan yang tersedia, termasuk panorama sunroof, kursi berpemanas dan berpendingin, dan banyak lagi. Semua model kemungkinan akan hadir dengan layar sentuh infotainment 11,9 inci yang terintegrasi ke konsol tengah. Mercedes AMG belum merilis harga, tetapi kami berharap itu dimulai dari $85,000. Mercedes AMG C63 akan bersaing langsung dengan BMW M3 dan Audi RS4. Di samping itu juga, di mana Australia dijadwalkan akan mendapatkan pengiriman pertama pada pertengahan tahun 2023, hanya dalam versi sedan saja, dan untuk versi wagon masih akan tersedia di Eropa.